Maka oleh demikian itu, marilah sama-sama kita ucap terima kasih kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala hidayah taufik dapat boleh kita mari pun satu tempat di kata majlis ilmu pada pagi ini. Sebab kita maklum bahawasanya majlis ilmu ni dia kata majlis Raudhatul min Riyadhil Jannah. Besarnya ibu bapa dah, tapi kita tak ada ambil buat berarti manalah. Besar tak besarnya, siapa sahabat tu ada Nabi pesan kepada sahabat dia. Nabi kata iza marabtum bir Riyadhil Jannah. Apabila melalu pada kebun syurga memberadulah, Nabi kata farta'u memberadulah. Maka sahabat pun sekilah. Nabi suruh beradu bila lalu kepada tempat kebun syurga. Apa mana kebun syurga? Seolahnya lagu itulah. Sahabat pun sekir kita tanya Nabi, ma Riyadhil Jannah. Ya manakah Rasulullah kebun syurga? Maka Nabi jawab, majalisul ilmi, majlis ilmu semacam kita duduk pada pagi ini. Sebab itulah kita ucap terima kasihlah kepada Nayuk dan semua pekerja ini. Boleh buat satu rombongan, boleh buat satu majlis haflah. Ada apa nama jemput teh kita orang tua ni umur 90. Dah tak sampai umur 90, tak ada polah nak mari tu. Untuk kita sama-sama mari dengar, sama-sama kita pakat mari mengaji melalui dengan jalan telinga kita. Patamoh majlis ni pula dikata majlis Raudhatul min Riyadhil Jannah. Satu kebun daripada kebun syurga. Tiga tempat di atas dunia ni. Lepas tiga tempat tu, setempat lagi mana tu? Setempat lagi ni adalah di antara memang Nabi dengan kubur Nabi. Nah, dikata Raudhah Nabi tu, Raudhah tu Meriadul Jannah juga. Tapi waktu nak pergi tu, kena pakai modal. Nah, kena pakai modal nak sapa di Raudhah Nabi tu. Hak ni tak ada kena pakai modal gapo. Pulah minyak muntur, boleh tak apa selik kemari, sapa. Satu kebung, hak pasal tah dunia ni, hak pasal syurga. Ini sahabat kita kena terima kasih Tuhan banyaklah. Boleh jemput mari ni bukan duduk senang dak. Ya lain bukan tak. Saya duduklah kebun syurga tapi Tuhan tak ada pilih. Tuhan tak ada jemput. Padahal kronkan atau dikatakan majlis semacam lagu ni Nayuk buat ni tahu banyak hari dah. Dah tahu banyak hari dah, banyak minggu dah. Tapi geno tak dapat boleh hadir mari. Ini salah satu daripada tak ada taufik Tuhan lah. Tak berapa obata, tak berapa tepat kali. Golek-golek banyak ke obata ke, duit orang tua, nak sapan lutut. Mana masuk dalam akobeng masing-masing. Tapi hikmat yang Nayuk buat lagu ni ni, ambo biasa banyak tempat Nayuk ambil. Lebur besar. Nayuk ni, apa nama ni, kapung pisah. Dah, banyak tempat adalah ambo hok dogi bahasanya, panggil orang tua, bila-bila mari bayar duit, bila-bila mari habui duit orang tua, boleh dengar sepatah ruang kata tentang hukum ahkam Allah Ta'ala, supaya yang kita boleh ambil mikir sama antara kita, hok dok buat hari-hari dah. Kita mari tambah kuat selagi. Ini satu fikrah yang paling molek. Pas bagaimana selaginya, di segi ta'awun saat ni dah. Ambo wayak sikit, cuma yang benarkan itu. Tapi kita niat baiklah. Niat kata ku turun duit ni, boleh banyak. Itu tak comel. Kena niat kata nak tolong menolong atas orang hak susah. Kita turun duit sekadar banyak mana dalam surat tu, kita duit ingat tak nak tolong sebab duit nawak. Yang ada ikir kata, boleh turun boleh 20 kok, boleh 20 ribu itu, salah kita niat lagu tu. Niat ingat kata nak tolong menolong. Sebab tolong menolong ni satu daripada hak tu has diri agama. Sebab tu yang kata, tak nak apa nama ni? Ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Tuhan suruh kita pakat tolong menolong atas benda yang baik. Nah, atas sebut atas benda yang baik, benda jadi kebajikan, benda yang membawa langsung jadi kebaikan dunia dan akhirat, maka Tuhan suruh kita pakat-pakat tolonglah. Lepas tu pakat tolong pula, we jadi kita seorang takwa dengan Allah. Jalan kok mana carilah. Ni satu jalan ni. Satu jalan kerunkan ayat wa haflah satu majlis ilmu ni sebulan sekali dalam metengnya dia. Nah, maka yang nak buat lagu ni lah. Ini orang panggil satu daripada pakat sokong lah. Sebab majlis ni adalah majlis yang comel. Tu kena pakat-pakat tolong, pakat-pakat mari mendengar, pakat-pakat kita sokong menyokong sampai lagi sampai. Supaya kita nak masuk lagi gelongnya orang takwa kepada Allah. Wala ta'awanu alal ismil udwan. Dan jangan kamu tolong-tolong atas orang buat dosa. Nah, sebut orang buat dosa, benda ni jadi dosa, jangan tolong sama sekali. Sebagai pergi masuk kursi benda hak berdosa ni Tuhan larilah. Tu di antaranya. Baiklah, alhamdulillah. Kita ni hidup dalam dunia ni tak lepas pada pak karo. Kita cek gilah ke mana-mana pun tak lepas pada pak karo ni kau ibu bapa. Dan ambo pun supalah.
mana tak lepas pada empat perkara, wa emo berlaku benda taat, wa emo berlaku benda maksiat dosa, wa emo berlaku benda apa nama ni, benda nikmat, dan selagi berlaku pula benda dosa maksiat. Tak lepas pada empat perkara itulah. Tak lepas daripada berlaku taat, so tak lepas daripada berlaku dengan dosa, dua. Tak lepas dengan berlaku daripada sakut teh dengan apa nama ni, dengan nikmat. Lepas tu tak berlaku, tak lepas pula daripada perkara, perkara apa nama ni, di antaranya berlaku benda tak, benda-benda baik. Bila kita cek mari kita tu tak lepas dari tiga empat perkara tu. Bila tak lepas pada empat tiga empat perkara tu, bila Tuhan berlaku capok, boleh kita buat benda baik. Ni supaya mari ngaji hari ni. Atau boleh mari semaja mo'oh, boleh zikir, boleh pakai bertukeng kalau kita orang betina. Semua tu dia panggil benda taat. Ingat pihak Allah Ta'ala, dia suruh kita tu terima kasih. Dia suruh kita ingat kata berasa taufik dia. Jangan berasa tenaga kita. Jangan berasa geran kita. Nah, pihak nayuk, roh nayuk, leka nayuk, semualah. Boleh fikir buat benda ni, ni benda molek. Tapi jangan berasa tenaga fuak-fuak kita. Dengan pertolongan Tuhan lah yang boleh melakukan benda taat lagu ni. So, yang keduanya benda yang tak lepas dengan kita so lagi, benda maksiat. Kita nak lari tak lepas kerana kita manusia, bukan Nabi, bukan Rasul. Dia kena berlaku benda yang diraka dengan Tuhan. Dia kena berlaku ke benda salah dengan Allah Ta'ala. Kalau dia kita ingat Allah Ta'ala nak gapo. Bila pak kita berlaku dosa, bila kita berlaku salah, Allah Ta'ala nak suruh kita ucap istighfar Allah. Habis jangan tinggal kue-kue astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Katalah kau mano. Nak lapar minta ampun kepada Allah. Lebih-lebih lagi kalau wasa kita tu siapa? Pandah lapar apa ya tu hok panjang sekali. Kalau biasa duk tengok titam lucu amo, deh hok lai sup pat baik, deh hok YouTube atau dikatakan apa nama dalam terosak tu. Amo duk baca nak kali ceramah mana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Cepat-cepat ni, ramai-ramai ada lagi kau tak ingat, cuba angkat tangan nak tengok. Ha, alhamdulillah. Ha, ada lagi obota tak ingat lagi tu. Dia ni orang panggil raja sekali, tak ada dah raja sekali. Raja istighfar orang panggil. Baca tiga kali pas sembahyang subuh, kalau kita pergi mati tengah hari belum pada maghrib. Serga kata ahlan wa sahlan marhaban bikun. Aku nanti nak terima mu dah. Ning kelebih dia. Pas kalau kita baca pas maghrib pula tiga kali. Gi mati waktu malam belum pada subuh. Serga kata ahlan wa sahlan marhaban bikun. Jindi tabrak. Nah, mana selamat datanglah aku timun dengan dua belah tangan. Ningkil biha sayyid istighfar dia panggil. Nah, atau kita tak ingat lagi, insyaallah we ingatlah. Rugi-rugi sahabat tak ada dah. Hak paling hebat dalam ucap istighfar ni, hak ning hak paling raja sekali. Apa kita berlaku tak berlaku maksiat dengan Allah? Berlaku deraka dengan Allah, kalau kita boleh baca ni comel benar. So tak ada arah. Allahumma ghfirli, Tuhan ampun dosa bagiku. We ada juga. Tu hak Tuhan nak nak. Ada kata ya nak duit ke apa dak? Ya nak tu ya. Nak ke? Ya tiga benda tak lepas dengan kita lagi, bala. Sakit demi tak rok, sakit menyakit kau, menyakit huacai. Nah, hilang duit pitih anak tak berjuru. Nah, bila bala yang kena kita, kita jangan duk mecok. Jangan duk murih ke siapa dia. Tuhan suruh kita sabar. Tu ya. Bila pak berlaku bala, ada apa-apa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak apa juga. Atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ha tu nak royak kata kita mari sabar salah dah. Ha tu bala pucuba eh Tuhan ni. Nah, dia tak lepas dengan kita juga. Dan so lagi benda yang tak lepas dengan kita lagi gapo nikmat. Nah, kaki, tangan, mata kita, duit, pitih, harta benda ni orang panggil nikmat yang Tuhan beri kepada kita. Jangan kita duk berasa kata hak kita hak ni. Walau duduk kita sekalipun kaki, tangan, mata, ya sebenarnya Allah Ta'ala.
dia wi pinjam sama tago sebagai amanah, tengok kita sedara mana guna mata, tengok kita guna mak klingon ni sedara mana, tengok perut kita Tuhan guna sedara, wi kita nak guna sedara mana, dan kaki kita jalan ke sana ke sini gi ke mana, tangan cepuk capak kita buat gapo atik sebagai amanah Allah Taala. Sebab anggota nikmat yang kita harta kekayaan ni hak dia lah kelaka. Kita ni tak ada sekarang habuk. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Barang yang ada pada kita ni hak Tuhan lah kelaka. Kita tak ada sekarang habuk. Hatta nyawa kita pun Allah Taala. Bila masa dia akan ambil klik semula lah. Lah ni kita dah boleh seduk udara dia, dah boleh menyawa, dah boleh gapo isap udara dia. Tak ada pun tak mati lagi. Tapi yang akan ambil lama ngabangak dia. Ini nak rakyat katanya nikmat yang Tuhan bagi pada kita ni, ingat kata Allah Ta'ala. Lepas bila yawi kepada kita dah, gapo dia nak suruh syukur terima kasih kepada Allah Ta'ala. Lagu mana syukur ni? Syukur ni orang panggil sarful abdi ma kulikali ajlihi. Kita retahkan mata kita, retahkan lidah kita, we kena pada tempat yang Tuhan suruh. Lidah kita Tuhan jadi buat gapo? Suruh zikir kepada Allah. Lidah kita suruh apa? Suruh layak benar-benar baik. Lidah tu yang jadi buat apa? Suruh baca Quran. Lidah tu yang jadi buat apa? Suruh baca selawat Nabi. Kamu dia kita ambil lidah kita buat guna mengupak. Ambil lidah kita buat kecek bahung. Ambil lidah kita buat mengacung. Ambil lidah kita buat belagak orang. Ini salah sebab dia panggil. Tu yang jadi ke lidah bukan untuk kerana nak jadi kelahi, nak jadi mengacung orang tak. Ha ni kita bimak bila Tuhan wikan satu nikmat alik Tuhan ya nak wik terima kasih syukur ya. Ha ada syukur kepada Allah Ta'ala. Ini yang mula-mula sama-samalah kita boleh fikir kata benda yang tak lepas dengan kita duduk berlaku ni yang mudah lepak kara ni lah. Wa emo dosa, wa emo ta'ak, wa emo muksiak, wa emo bala. Cuba kita cek ke malak tak lepas lepak kara ni. Masa sekarang lah ni kita duduk dalam taat patuh kepada Allah. Tuhan nak apa? Ingat taufik dia. Pertolong dia. Kalau dia tak tolong tak boleh nak lari ni. Ah, ingat duduk situ. Kalau berasa kuning, jasa kuning, jasa tu, jasa ni, punahlah. Jangan berasa kita sama sekali. Yang kedua bila berlaku pak nama siap, jangan tinggal astagfirullahalazim kada. Lama tiga bila pak berlaku nikmat Tuhan wi kepada kita. Supaya hari ni akan bolehlah. 900 kok layak kata umur 90. 70, 700, 80, 800, 90, akan 1000 lalu dah. Tu satu nikmat. Pak kita boleh, alhamdulillah. Tu, orang panggil Tuhan bagi nikmat kepada kita. Eh, dan lagi pulaknya, pak berlaku daripada kara bala, suruh sobat. Tak lepas ada pak kara tu lah. Ini pesan ni apa yang mula-mula sekali, baiklah sama-sama kita beramal. InsyaAllah kalau kita boleh jaga pak kara ni, moga benda ni tak lepas dengan kita taat, maksiat, bala, nikmat. Kalau kita pandai guna hak Tuhan nak, insya-Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Hak bosenya boleh buat taat berasa akulah. Bila berlaku benda maksiat tak ada rasa nak istighfar, tak ada nak taubat. Bila pak berlaku nikmat tak ada syukur dak. Mana kufur nikmat. Bila pak berlaku bala kita mengepek. Kenalah hujan tak ada beradu ku tak ada duit. Kenalah sakit semua. Kenalah anak tak berjuruh. Kenalah Tuhan buat lagu ni. Itu tak boleh take Tuhan sama sekali. Tu rupa take Tuhan tu. Lagu mana yang berlaku kena kita tak cocok dengan kita? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Hak tu selalu dah. Sebab benda yang berlaku duk tepuh dengan kita ni malaikat dengan Tuhan kandak siapa kalau lagi dah. Tak akan berlaku benda ni malaikat Tuhan sudah kandak dia kala. Pak berlaku dengan kita tak cocok dengan kita. Lalu tu kita pun selalu raditu billah. Aku berpuas hati bertuhan dengan Allah. Tuhan nak letak aku lagu mana taklah. Aku puas hati, aku jomrak. Pasal aku tak save benda ni tapi Tuhan letak aku terimalah. Nah, wabil islami dina ada aku rela Islam tu. Aku berpuas hati Islam tu agamaku. Islam tu sembahyang. Islam suruh tuduh aurat, Islam suruh ngaji, Islam suruh keluar zakat, Islam suruh puasa, Islam suruh sembahyang. Aku terima dengan Islam. Lepas tu wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku berpuas hati pula Nabi Muhammad jadi nabiku. Aku nak turut sunnah Nabi. Aku nak turut jalan Nabi. Laqad kana lakum fi rasulillah. Tuhan kata sesungguhnya adalah bagi kamu tu rasul. Rasul Muhammad ni lah. Rasul ni pula uswatun hasanah. Tolade
tu ajar bad di tisu tak ada dah. Nak tengok gapo? Kita susah, Nabi susah lagi. Kita sakit, Nabi sakit. Demo kata kita, Nabi lebih lagi demo kata. Nabi semayang tengah malam, kita kena semayang malam. Nabi puasa, kita kena puasa. Nabi dah jaga anak bini molek, kita kena jaga bini molek. Semua tu kena tengok Nabi belaka. Bad jam tadi, tua jam molek sekali tengok Nabi lah. Nah, sebab itu kita reda lah dengan Nabi Muhammad tu jadi Nabi kita. Nah, bila kita boleh amal dengan pak kara ni bila berlaku tak kita, insyaAllah kita akan selamat dunia akhirat. Ibu apa dikasih semua. Keadaan kita ni, kalau dengar ada tengok berbaik, dengan ayuk berayak berbaik, nak panggil satu perongkan buat jemelih lagu ning ni, buat anak boleh dalam azal dia, boleh lah. Ya tamu sekali, supaya nayuk nak ilpah pada taksir dengan Allah Ta'ala. Dia nak pergi ngajar ketangga-ketangga, tak ada kuasa. Nah, panggil tu ngajar masjid, waktu satu sadah. Buat lagu ni pula. Buat di majlis pula dah, majlis, oh botol pula dah. Puan kata saat inilah, majlis ilmu ni majlis Raudhatul Meriyadil Jannah. Pasal lagi Malaikat Jibril alaihi salam, ia katanya tamanna Jibril antakuna bani Adam. Jibril ni cinta nak jadi manusia apa kita ni. Allahu Akbar. Kalau asalnya tak cinta tak ada apa. Ia ada 900 ayat. Sosok sayak ia kalau ia buka sub mata man eh. Pak naik matahari, pak jatuh matahari. Besarnya tu yang jadi. Tapi ada 900 ayat. Dalam 900 ayat tu ia kan ia ada cinta nak jadi manusia. Tamanna Jibril antakuna bani Adam. Citalah Jibril ni nak jadi manusia. Bila ia cita nak jadi manusia dah nayuk, paling utama sekali hoyo tu setinggal gapo namo? Wa fi majalisatul ulama. Majlis ilmu semacam lagu ning ni aku tu setinggal somo-somo dah. Ni boleh kita mikir lebih lagi kita umur umur 90 naik gi dah. Sabe tu hai kata awalan nu amirkum ma yatazakkara fihi man tazakkara waja'akumun nadhir. Tidakkah aku wi umur kembung ni yang sampai umurmu tu boleh muak mikir dah, yakni umur 90. Umur 90 tu tu hidup kata wak rupa tanya, tidakkah aku wi umur kamu, umurmu tu man tazakkara, yang kamu siapa boleh mikir dah mu nak pergi pada akhirat. Hey, dia lagu ni umur 540 tu bunyi dah. Umur 40 tu bunyi dah. Bunyi lagu mana di kaki langit? Ya terena. Hak umur 50 bunyi kaki langit. Hak umur 40. Hak umur 40 tu kalunya kita tak mikir lagi. Dalam umur 40 tu duk benih benda jahat. Duk benih benda maksiat. Kalau sah ngupak pun tak ada nak patah. Kalau sah curi pun duk sepatu juga. Kalau mabuk pun supo. Semaya beg apa kurek. Pendek kata umur 40 tak ada patah turun lagi. Orang ning ni tengahnya katanya, nah, mak ada hum fitnat. Selia tempat duduk dan neraka lebleh dah. Ni ngam kita ada mikir lagu ni. Umur 40 tu. Tapi tak ada pergi jadi banyak kebajikan, pergi benih lagi hak. Dia hidup dia tu supaya duk buat persiapan mak ada hum fitnat. Selia tempat duduk dan neraka lebleh dah. Ni duk kecek orang berimin dah, bukan kecek orang kafir, tak kena kecek dah. Mari pak umur 50 bunyi di kaki langit nak-nak pagi tapi kita tak bunyi. Dalam surah hadis diroyak, walaupun hadis tak gagah mana pun boleh kita ambil wak takut. Orang yang 50 bunyi malaikat duk panggil. Eh, pak umur 50 mana kau amalemu nak makan di kubur? Mana kau amalemu nak makan di padai masa? Mana kau amalemu nak makan tempat jemaah tai siratal mustaqim? Mana kau amalemu nak makan tempat timbang menimbang amale? Dan mana kau amalemu nak makan daripada masa dan daripada mauqif? Dok bunyi nak pagi nak pagi umur 50. Ni boleh kita mikir walaupun kita tak dengar dengan kelinga sendiri pun dalam hadis dok royak kepada apa umur 50. Hak 50 tak ana kecek dah. Mari pak pak umur 50 ni kecek mudah-mudah dalam kitab Allah Yarham Ayah Diske Tok Guru Babo Espanyol.
Dia sebut dalam kitab tazkirah dia, umur 60 ni umur mati dah. Kecek muda-muda puak kita umur 60 ni umur mati dah. Sebab gapo boleh kata umur mati? Nabi kita umur 63 ya. Tinggal dunia ni. Abu Bakar, tok tua Nabi. Anak dia nama Aisyah nikah dengan Nabi. Abu Bakar digalangi sahabat yang paling hebat sekali. Umur 63 sudah tinggal dunia. Dan Saidina Umar, tok tua Nabi, sahabat Nabi lagi. Orang digelarkan orang Al-Farud. Nah, orang yang kena bayar, orang yang padatkan atas jalan agama Allah Ta'ala. Maka dia ni Saidina Umar pun mati umur 63 juga. Tengok tu padang atau kitab tu ayat pun. Dan seorang lagi natu Nabi juga nama Ali. Dikenali dengan Saidina Ali, bini tok laki Fatimah dia. Nah, tok laki Fatimah orang susah, orang sesak dia, tapi Nabi mek buat menatu. Orang kaya pun Nabi mek buat menatu Saidina Uthman. Orang kedebel pun Nabi buat mek buat menatu. Sampai pilih menatu tak ada apa, kaya kedebel sesak tak ada apa. Bukan yang marah di situ, marah di lala galik dengan Allah Taala. Hak tu tempat dia marah. Bukan murid dicela di kaya. Tak, bukan celah di kedebel, kedebel we kena dengan agama. Kita jadi naib. Kita orang ada apa nama, ada tamnai, ada orang panggil masih sikit ada tamnai. Boleh kita guna tamnai kita panggil main orang ngajar. Awak bangkak dia tak mari gini ku tak we gitu-gitu gini. Boleh buat. Bah yo gunakan dah tamnai yo gunakan apa nama ni jawatan dia tu we kena pada tempat dia suruh dipuji oleh sarak pula. Tengok Saidina Umar. Nabi kata kena, mun kedebel masa jahiliyah Umar, mari kedebel masa dalam masa ni pun tak ada apa lah. Tapi guna dengan kerak dengan agama. Sampai Nabi mewab natu. Tapi mati dia umur 63. Saidina Ali susah. Mati 63 juga. Apa nama ni sahabat Nabi, hak mati umur 80 lebih. 83 ke 89. Tu apa? Saidina Uthman sore ya. Ni boleh kita gaji. Katanya umur puak-puak Nabi ni dah 63 belaka. Sebab itulah kata Allah yarham ayah D sekali tu gua buat Sepanjang ni dah dikenali dengan ayah D ni. Dia kata umur 60 ni umur mati dah. Bah bila umur mati ni mak dia, kak dia atau kawin dia, mocik dia, mosu dia. Boleh ke kalau kita dah galik-galik lagi dengan bekal kita nak makan lepas pada mati? Pas bekalan nak makan lepas pada mati bukan cor tujuh se. Bukan cor cet si tiwi perkun. Kun katuk na tidu tiwi cong sam. Bukan demon ni se. Allah Ta'ala pesan sendiri yang mana aku baca ayat sana. Ya ayyuhallazina amanu takullah. Hei orang-orang yang beriman dengan Allah. Kita orang ada kepercayaan dengan Allah Ta'ala ni. Allah Ta'ala saya. Allah Ta'ala kasih. Sebab gapo? Sebab dia kena atas kita semua. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hei orang berimi, mutabaklah kepada Allah Ta'ala. Mutabak jadi nasu, tabak yang sempurna. Ni sampai kena ngaji rukun tabak gapo tu. Malam-malam kita sembahyang tahajud baca tilal sujud. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Tuhan aku minta lah kepada mu, aku mati dalam ini. Kena minta anak malik ayah. Buku matilah imej ni. Sebab mati cabut imej ni, narut nerakoh dah. Kalau mati dalam imej, sawan. Ni tepat pengukuran dia. Lepas kita nak anak, nak mati dalam imej, taklah malik-malik. Tu dalam doa semayah tahjub. Semayah kiyamul laik. Belum pada kita duduk tahiyah akhir pada kak yang kedua. Banyak tak ingat lagi tu deh. Ha, mujurnya mari. Amo wak lalu surat. Kusna surat tak ada bawa. Ha, ui sudah. Nah, siapa kerokan siapa? Hanayu, Chow Nati, Leka, Pratang siapa? Dia mau ni boleh separuh. Ha, tapi kena tai lah, tak banyak keping. Pas sujud yang kedua pula, kita baca yang kedua. Allahumma rzukna taubatan nasuha qablal maut. Tuhan, mengurizkilah aku ni. Rezeki apa? Taubatan nasuha, taubat yang nasuh, taubat yang cukup rukun syarat. Qablal maut, belum pada aku mati. Ni sampai kita boleh dah bertaubat istighfar gapo. Sebab gapo? Umur 60 umur mati dah. Pasal lagi,
Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan membalik-balik hati. Kita nak jadi berjuru, nak jadi malah, nak jadi rajin, nak gaji beramal, nak tak beramal, duduk di Tuhan lah. Hati tu secara mana ya Tuhan duduk balik hati. Orang yang nampak benda tak molek, Tuhan balik kau tak molek. Orang yang molek, Tuhan balik kau molek. Moga dia ampunya duduk balik hati. Kamu dia kita minta Tuhan, kita kata Allahumma ya muqallibal qulub, wahai Tuhan membalik-balik hati ini, sabit qalbi ala dinik, mentetaklah hatiku atas jalan agamamu. Ha ni, takut Tuhan pergi tunjuk kau lain. Takut Tuhan pergi tunjuk jalan kau tak molek. Dia dok tunjuk kau jalan agama dia dah, kita mintaklah we tetaklah agama yo, ah tetaklah hati kita atas agama dia. Lepas tu wa ala taatik, dan minta Tuhan tetap di atas patuh taat kepada Allah. Hari ni Quran boleh dah 45 lah. Hari ni lepas subuh tadi subhanallah subhanallah, jangan tinggal. Nak-nak waktu subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wal hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali cukup 100. Mung ni dosa Nabi kata, walau kanat, dan jika adalah dosa dia tu misla dal bahri, dah dosa sama banyak upama buih di laut. Apung lagi, apung lagi. Hari ni kak dia mari apa baik, ayah dia apa baik. Kalau kita tak biasa lagi walk lepas kepada semaya, boleh bawa dah, boleh dah. Siapa masa dah kita nak beramal, kerana umur kita umur mati dah. So yang kedua pula, jangan tinggal pula wailah hukum, jangan tinggal. Kerja kita bergaduh setara mana, kerja kita tu bangat setara mana. Nah, tak ada kira lah, tak siapa umur ni puluh pun supa lah, supa-supa cau nanti ke apa tu. Okay, muda lagi tengok putih-putih semu cau-cau nanti. Namun ni pun kena beramal juga. Ya nak kau serga, cuba tanya dia. Gaduh nak mari dia botol, gaduh duk mana. Kita semaya ni kita jangan tinggal wa ilah hukum. Pandok ya mo, ha 180 nek oi. 55 naung. 7 ayat sama panjang dengan Fatihah. Wa ilahukum ilahun wahid, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yasma'u indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'adzim. Itu kalau kita tu tak leh buat amal lagi kok, mintaklah kau tu yang boleh buat amal. Dengan panjang yang ambo baca banyak tu tu, Nabi ada sebut dalam hadis dia, Nabi katanya man qara'a ayatal kursi yufi duburi kulli salatil maktubah. Siapa-siapa dia tak ada kira lah, kau bapak kita ibu baik atau macam nanti baik, nayuk tak apa, perataan tak apa, kita pergi ada nak-nak kali baca semaya fardu. Tak tinggal-tinggal sudah zuhur, kerja tak mana baca atas kereta, gaduh tak mana, hang tak mutu baca tak mutu, nak pergi, nak pergi kerak kelapa, ha boleh-boleh pergi kelapa, tak ada apa. Tapi comel boleh-boleh duduk di jadas lah comel sekali. Tak tinggal-tinggal wa ilah hukum, Nabi kata nak-nak kali semaya fardu. Orang ni lam ya'nahu, tidak bertegah dengan gapo dah. Tak ada bertegah, tak ada bergalai, tak ada sekat dengan gapo dah, min dukulil jannah, daripada masuk syurga Allah Taala. Ada so kalau sekat lagi, Nabi kata illa ayyamuta, malaikat dengan mati so ya. Sebab kita amal banyak mana bukan tempat dia balas tah dunia ni. Dunia ni bukan tempat dia balas syurga dah. Sebab akhirat ni wal akhiratul jazaa. Akhirat tempat dia nak balas. Tu sekat so nya buku mati. Nah, dengan buku mati so ya boleh tak balas dalam kali kita buat amal ngak wa ila hukum. Tapi tak tahu, takutnya tak ingat lagi. Okey, ah kata tak ingat lagi umur 90 teruk dalam ayuk. Umur mati dah kan. Awalan nu'ammirukum ma yatazakkara fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir.
Tuhan kata, tidakkah kui umur kamu tu? Umur yang mu boleh buat mikir dah mu nak masuk le kubur, mai ke wan leo. Koi-koi pai, koi-koi pai. Mu dah tak banyak hari dah. Nabi 93 sana ambo bila dah? Fuak mati umur 93 belako sahabat Nabi, we Usman so ya. Tu apa tu? Nak royak sikapnya umat Nabi Muhammad. Sabik Nabi kata, hasadi ummati minasitin ila sab'in. Diketai umatku ni diambil nyawa oleh malaikat malakul maut umatku ni likong 70 ya. Dicelah ni hok ramah sekali mati. Patamah dunia lo ni mudah-mudah mati. Mudah-mudah sungguh. Dok segar pergi. Pas penyakit tu mudah ngak lako-lako. Umur 40 kecil manis mari dah. Nyakit tai pun dadah wah-wah dah. Darah tinggi lagi, huacai lagi. Pas tu duk galik dengan amal lagi. Yasin nak baca tak betul lagi. Yasin nak baca. Yasin. Wih panjir sikit sing tu. Ni Yasin. Allah. Tu Yasin nakon. Bakar. Cak kocak. Tu Yasin tu. Baca molek, baca molek. Cari tu guru kita ngadi Quran. Ni yang kita nak tupai di akhirat esok. Ikra'ul Quran. Bacalah kamu akan Al-Quran. Fa innahu kana sungguh Quran ni yati yaumal qiyamah datang dalam kubur daripada masa syafi'an li ashabi jadi sain temenmu ayuk gana ayuk acar gana ayuk Quran ni ayuk bukan baca nak ayuk pun ayuk ka patang jangan tinggal Quran jangan tinggal jangan tinggallah orang tinggal Quran habis piti dah tak ada dah kalamullah tak ada lama satu Quran ni kita tengok je boleh pahala dah. Nah, walau kita tak, aku tak leh uzur, tak leh baca Quran, tolong buka we aku tengok. Kita tak sewi tinggal juga amal Quran. Tak sewi tinggal juga dengan amal Quran mak dia. Kalau kita tak pandai lagi cari orang mengaji. Sebab ya boleh kita boleh tupai yang lain kubur. Bukan siapa dia gaya Nabi Muhammad sendiri. Ha tu, syafi'an li ashabi. Jadi saya tememung dalam kubur dan di pada masa. Kita tah dunia ni tak ada saya teruk cakap dah. Nak kepada sains apatah lek kubur di pada masa maka dengan amal Quran ini sebagai jadi sains teme kita dalam kubur lepas pada kita mati. Lah ni baca banyak mana tak ada apa ada apa-apa. Quran ni sedara buka pak tengok boleh pahala dah. Ya benar ya kita tengok boleh pahala selalu tak banyak perkara. Kalau tengok langit ya kena mikir Allah besarnya langit tu jadi. Begini besar langit dengan tak ada ada tias foto habuk hebat Allah Taala. Kuasanya Allah Ta'ala. Kita buat sarai burung kena ada tiye. Nah, buat orang pelacung di obotor ni kena ada tiye. Tuhan sebesar langit ni tak ada tiye seputar buk. Hebat Allah Ta'ala. Ni baru boleh pala. Tengok ke matahari Allah cerahnya. Sebutir matahari boleh sulih sutir. Boleh sulih semua sutir dunia. Kuasa Allah Ta'ala hebatnya kebesaran Tuhan. Baru boleh pala. Tapi tengok kalau tak ada kena mikir. Pak buka tengok pala salah. Yang kedua boleh pahala lalu tengok Azam Zah. Azam Zah ada rumah pergi umrah haji apa nak taruh. Puas-puas ambil tengok. Pahala selalu dah tak ada kena fikir apa dah. Kata tengok air sungai, air laut kena mikir lagi. Ni dah dah. Lama tiganya tengok apa? Tengok Baitillah. Tengok Baitillah. So tak ada arah tak ada pergi Mekah duk koyak-koyak tengok lagu ni. Tapi kalau pergi Mekah, tengok, ikut tengok. Tengok belah-belah duk tawah. Tengok belah-belah duk semayah. Tengok belah-belah kita lalu. Tengok belah-belah kita duk tepi tu. Pala tak ada rada reti. Baitillah. Sabit demo sangat nak pergi Mekah sangat tu. Panah di kota Mekah satu je. 100 tahun ni aku lagi. Tu nak royak naik. Sejak di Padat, sejak di Madinah, sejak di Mekah. Dua negeri ni lah. Neraka lari dengan kita setahun. Pas dua je panah tak 2 tahun. Pas duduk 15 hari umrah kecek mudah-mudah mendah apa nama ni mendekor kita pada api neraka dengan sebab pada panah neraka panah di pada panah di Mekah dengan Madinah tu nak no, ayat sampai tak ada kena saya dah 50-60 tak ada kena saya dah gilah sama tak kita nak mati tengok Baitillah hot teh-teh sekali gilah nak no, ayat kata dah pisahlah ke mana-mana ya tak ya dia kita duit ada pun mati dia membayar juga haji tapi baik kita pergi sendirilah taruh mana tengok tu. Pak mata ikut tengok. Bucu tu bucu ni pakai pahala lako-lako. Haa, pahala lako-lako tu dia panggil. Dah, hak di tanah haram kau di antara Madinah. Lepas tu lah, apa nama lagi? Di antara kita tengok muka, muka ibu bapa.
kalunya ayah kita ada lagi, mak kita ada lagi, tengoklah muka dia. Pala selalu dah. Ha, apalagi kita kucuk, kita siung tak nak kecek dah. Kalau kita nak siung mak kita, ayah kita, kita kena curi siung ketika dia makan budu poyok. Ha, tersedak sikit siung kau tu, dia nguak lah. Ha, ya tolong, anakku saya lah. Kalau aku tengok aku makan budu pun, dia siung tak ada basuh mulut. Ha, tu. Lepas tu lama limonya, hak pala boleh selalu, yang kita tak ada-ada, fikir kau mana dah. Iaitu, bining tengok kau tuk laki tengok bining. Ni orang tak ada bini, rugilah sebentar ni. Nah, mak kita ada tuk laki, sama taruh nak tidur, atau kau nak duduk saja di rumah, jangan-jangan duduk tak tengok-tengok, tengok atas jalan kasih saya. Tengok. Loh, abah monggo, ya gitu kita ada nampak lagi kingkalo ni go tiup lako do. Ale abah do, mamu dulu go muka putih lah ni jaga abih do. Tak apalah jaga pun oleh abek kene. Do tengok muka ge mari tu, palo berak. Tulis berak. Tu nak royak bukan tamada ni buku nikah kawin ni. Nah, aku tengok ya kalau peluk berciyum tak nak kecek. Jimuk kau banyak palo lagi. Hei, jimuk sekali mandi pagi samroy hop sit one. Dah, ugamo Nabi duk royak kira 360 hari. Pala puasa. Nak ambil mana? Tua kita buat cara tua dah ke? Ha. Nak royak lagi cakap lah tun tak pandai dengan tua. Jadi dia kata apa? Muka hak dia, sik dia. Ha, kita nanti centam sebaik mimi penha. Ini dia galai sekat gapo dak. Ni kena-kena tidur terus kak lagi, batal golek lagi, pakai suara dalek lagi. Tu tak nama lek belako tu. Tengok je bukan tak ada palo. Bah mandi pagi ayat titik tak tubuh kita tat. Saja aku mandi wajibkan Allah Taala. Saja aku mengangkat hadas junukan Allah Taala. Bute air yang kena tak kita tu palo belako tu. Loh, kita nama kata nikah gitu-gitu. Adoi, palo banyak. Pak boleh pak anak tino pula. Kita belah, kita jaga molek dia makan nasi halal apa minum air halal comel. Jaga aurat ya molek haja pula Tuhan kita nama Allah. Bila kita bersing alhamdulillah, dia dengar suara makan nasi bismillah. Orang panggil pome pen konkru pen konkru konrek hai lu. Kalau sepak tak molek anak tak molek. Ini tengok sengsang kita hari-hari dah. Ni kena mok tak kena jaga molek tujing katuk ngah punggung. Allah malah nak katuk ngah tangi. Ha, apa boleh main? Pakai pak angin jejak dengan kaki. Pak ano dah berhati tu. Ha, padahal ano waktu budak ni mengaji mana belajar hama awak ni dah ringan. Ambil kata orang pen pome pen kru lah. Pome pen kru konrek hai luk lah kita. Dia nak tengok berhati hari-hari. Ha, apa tu kita ajar dia. Ya? Qiraat kita hari kita tak ajar kita hatta ngaji mana? Hatta ngaji kita kalau daruh kau kalau atan kau. Nah, ha, kalau apa macam ni kau, anak kita besar sampai umur 20, orang masuk minta. Bila orang masuk minta pak, ia belaki. Bila belaki, habuwe yang kita jaga anak tadi jadi junnatun minannar, mendinding pada api neraka pula dah. Tunuk royak kita dah habis sekut samah belanja kita orang jantan ni pula. Naya baik, amba baik, leka dia baik, peratan sapa baik. Duit-duit anak buat mengaji, duit beli beras, beli buat gapo. Nabi kata, sahabat Nabi kata, tak ada dah. Aku dengar yang Nabi royak duit piti hok habis belanja anak bila rumah tangga hok ni adat nen adat tonton hengo dengan perih sabilillah lebih dia lagi habis kita tak kena saya dah ayo ni boleh 900 tarik kemah kemenyo koci nak kasih bini tak beli beras mati mula tu boleh pe hola boleh pe karuh hola taruh apa nama beli beras ni dah nak makan gapo beli ni banyak hari dak take kering boleh dah hari ni cari gak ikan daging sikit. Semua tu orang panggil tu hai gaji berlaku. Anak kita tidur tengah malam, ambil kain selimut dia. Kalau kita orang tina suak nasi dia, jaga nyamuk, seka, taktik. Semua tu hai gaji berlaku akhirat esok. Tu sabit dengan anak. Allah, wui sungguh. Tengok tu, mulai pada jimuk saat ini lagi dah. Pala banyak mana, sama banyak dengan puasa sunat setahun. Pak, nak ambil mana? Pak, benda ni orang nafsu setuju. Kalau ngaji, nah semaya tahju, poso, hal ini nafsu kue timo sikit, hal ini nafsu setuju, tak ada orang tak si. Dah ke? Asabi orang panggil, kalau orang sesia orang panggil, benda aroi daibun. Nampak tak tu? Semaya tu benda aroi tak? Tak aroi, tapi daibun. Poso hari senar.
Puasa khamis esok arai mai tak arai tapi daibun. Sedekah arai mai tak arai tapi daibun. Ha, gapo nama lagi? Zakat arai mai tak arai duit demo tapi daibun. Haji arai mai tak arai, panah lagi letih lagi tak arak lagi habis duit lagi tapi daibun. Hak tu yang suruh. Hak ni arai daibun. Apa dia tak nikah tubuh tak sedap weh. Hak tu nak mati tak hanya hina dah tu. Lecek kalau dah. Nah dah. Ha tu baik. Kamar dia lima kara tu dah. Ha lima kara tu kita mengerti kata tengok pak tak ada kena kata kosak apa pakai boleh pahala selalu dah. Baik. Kita baca ayat tadi tak ada suruh lagi. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang yang beriman. Ittaqullah, hendaklah kamu takut akan Allah Taala. Tuhan pesan kita takut dia. Maksud takut di sini buat hak benar dia suruh tinggal benar dia lagi. Ha tu takutnya. Ha takut dia panggil ibarat menjaga. Lagu mana menjaga hak dia suruh dengan mana kita buat. Menjaga hak dia lagi dengan mana kita jauh. Tu ibarat pada orang panggil takwa. Lepas tu bila Tuhan suruh kita takut dia, wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wan tanzur hendaklah kamu fikir dah nafsun oleh tiap-tiap seorang. Nayuk fikir cara dia, nayuk harung. Dah, apa nama ni perataan sepah kita apa nama ni? Abu Qari pun fikir cara dia. Dah halak apa botol pun fikir cara, fikir, fikir masing-masing. Tu wan apa nama ni wan tanzur nafsum fikir gapo? Mata qaddamat liqad bare mana amal mu nak make esok hari nak make dalam kubur ni orang panggil esok hari tu hakecek bukan esok lawan lusa tu dah. Mata qaddamat liqad bare amal mu nak make esok hari ni ha ni fikir taruh mano bekal kita jangan sikit tu yo kena banyak sebab nak duduk lama situ orang panggil tawon tak klik pas bila dah. Pai leo pai lat pai leo mai klat ban sai thon tabun sai thon apa mai ken tak kelik dah girai girai sampai Nabi kata fa apa Imam Ghazali kata fa inna safara baidun siapanya sangat jauh jauh secara mana gi tak ada siapa dia klik pas boleh kah kalau amal tak banyak boleh kah kalau amal sikit-sikit ni kena banyak sungguh nah kena banyak sungguh siapa masa dah. Dan lebih-lebih lagi supaya Allah kata saat ni lah umur 60 ni umur mati dah awalan nu'amirukum ma yatazakara fihi man tazakara waja'akumun nazir. Nah, Tuhan tidak atas aku lah umur kamu umur yang boleh sapa masa umur mikir dah waja'akumun nazir dan didatang akan kamu perkara menakuti. Nabi dia royak dah kalau wasamu tak semaya hepek di kubur siapa telisih tulai rusuk kalau wasamu tak semaya mu kena berjumpa dengan muka wanaki sekali katak rapak di bombing 70 stok kalau mu tak semaya diketik hula sujal akrok bisa dia sekali ketik 70 tahun duduk jeliru habis 70 dia ketik dia ketik pula duduk lagu tu tak ada siapa dia boleh tulung dari kubur. Nabi royak dah tuya royak dah wajah aku munazik dan didatangkan kamu kalau menakuti. Kalau mu dosa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak ampun. Kamu berat di akhirat esok. Tak ada kena berkecek dah. Kubur ni apa hepek yang akan tulis rusuk. Telisih tulis rusuk untuk kita. Nak ambil mana tah dunia ni. Daripada kita turun rumah kita nak pergi kubur tu. Kalau orang tak ada amal lain ayuh. Kalau orang tak ada amal lain perhatian. Mayak tu Nabi dia royak dah. Wailaha. Dah, wailaha aina tazhabu nabiha munwagikum mano aku tak segi aku takut dok bunyi kau orang dok usung ning orang sepak tak ada amal leh nabi royak leh belah tu ha kalau kita tak sekacek kok bertemu ngah ning lah pak pejam mata sah kata pejam mata dok walet dok tarik napas orang panggil duk dalam nizak. Hak Nabi dia wadah on ayuk. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Nabi dakwa. Tuhan, mu tolonglah aku ni. Wi aku ni jangan mati sakit, jangan mabuk mati. Tolonglah Tuhan. Nabi gi bawa. Noyak bahayanya ketika ning ni. Sabik Tuhan kata, iza baghalatil khulqum, nah wa antun hina izim tamzurum. Ketika nyawa musafa batal hukum
Di situ Allah Ta'ala tunjuk belakang gambari amalan Muhammad Abdullah ni. Hak jahat pun dia tunjuk. Hak baik pun dia tunjuk. Hak ngajih ni dia tunjuk ni. Dia tunjuk. Eh, setapak kaki belah mari ni banyak mana boleh. Ayah mak duduk luar tu, setapak kaki setara mana boleh. Ma min muta'allimin. Tak ada-ada lah orang ambil kitab duduk meladah. Wa mustami'in. Ambil kelingol duduk dengar, sepuluh dengar hari ni, hak botol panggil ni. Dah. Bikul likodamin tiak tapak kaki muduk jakoh nak mari di hom pelacun. Dah. Atabun apa nama ni? Atabun donsai dah. Tak apa makan. Mu nak mari hot pipi ni naik harung ni. Mari ada dengar hari ni tapak kaki mu jakoh sos. Sejak mu yang mutu tak yang mutu musim. Banyak mana mu dia tu hendak wi nabi kaya. Kata balahu nasaya ditulis baginya bagi orang mari ngaji tu. Nah, nak dengarkan ilmu Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala ni, agama Tuhan ni, dia tulis tiap-tiap tapak kaki mari ngaji tu ibadatan sanatin, tulis ibadat setahun. Dua tapak kaki dua tahun, tiba kaki tiga tahun, empat tapak kaki empat tahun, tak usah ambil lain, ambil di kaki lima di hom pracum sampai duduk sini berapa tapak kita bila tak? Tak, tapi masuk lebuk malaikat belakang dah. Ni bekal yang kita nak makan lepas pada mati ni, kita kena mikir lah. Sampai kita kena sokong majlis wak naik. Jangan we mati. Azai molek naik. Azai molek. Nah, ada ni. So lepas tutup tabela. Esok-esok tu akan tanya naik. Kullukun mas'ulun wa kullukun mas'ulun ar-ra'iyati. Nah, tiap-tiap kita ni kena ada tanggungjawab. Maka tanggungjawab kita terhadap rakyat akan soal satu per satu. Ni naik wak lagu ni ni. We orang panggil amalek. Makan ni roh. Makan ni kita ya ada dua. Kita kena ingat molek. Ada tiga makan ni kita. Tapi kalau kecek dengan orang masih, ya kena so. Makan ni badai. Nah, kalau kita ada nasi kabu, nasi belauk, tupak dakak, kafe lagi, air susu lagi, tidak puluk ikan kering. Ujian-ujian yang masuk lagi semua tu. Makan nasi dengan ikan budu. Ada pula ke mana-mana pun, dah lalu kak. Nah, tu dia panggil makan ni badai. Lomor wo, ya kita kena ingat makan ni ruh so lagi. Kita ni hidup dengan winjang, dengan ruh. Ruh duduk mana? Tak tahu duduk di mana-mana. Tapi makan ni dia ada. Makan ni dia tak lain tak bukan adalah makan ni ni dengan ilmu Allah Ta'ala. Ni dia jamu dia dah ni. Sampai Nabi kata, sup tak ada arah muduk dengan tangga berdengar ni. Kun aliman, hendak menjadi orang alim. Kita lucu dah jadi orang pandai. Tak lucu Nabi buka peluang kita, au muta'aliman, mu'amik kita nadah sepotong pakai hidup pandai. Kita lucu juga. Ada sibuk pada kitab tak ada di rumah, tapi tak ada. Nak beli kitab Faridah, nak beli kitab Musolli, nak beli kitab tu, kitab ni nak gini nada. Eh, waso darat ke waso tak ada kena tak tahulah. Belalah Nabi kata demu tak ada juga situ. Au musami'an miklingo tadah dengar pula dah. Hak dengar masjid nak mengu alhamdulillah. Hak ni hak sebulan sekali capok. Hak naik buat ni untuk bela-bela wid-wid orang tua. Duit ni kita boleh buat beli sebagai segar badai. Apa boleh-boleh sama taruh nak timur ke duit boleh naik orang tua ni. Maka naik panggil lah babo atau ustaz mari ucapai. Ui makan ni roh pula dah. Habis kena terima kasih banyak naik tu. Ni roh kita dah makan ni. Pasal lagi. So lagi makan ni. Makan ni akal. Nah, makan ni akal kita yang boleh kita duk ceridik, kita duk panah tu panah ni, boleh duk mikir mengira tu mengira ni, boleh mikir kalau ku duk dunia lagu ni aku akan berat akhirat, kalau duk dunia wa amal lagu ni akan senang akhirat. Tu akal belaka duk mikir. Nah, akal ni ada makan ni juga dia weh. Makan ni apa? Zikrillah, zikir Tuhan. Ha tu. Habis lepas subuh duk wilamu sikit di jadah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Tiga kali ya lepas subuh, jangan tinggal-tinggal kak dia. Nah, kamu amal lepas subuh tiga kali, kamu amal lepas ngorik tiga kali, mati di pada masa esok-esok nabi royak siap dah. Kana haqqan 'ala Allah ayyardahu yaumal qiyamah. Mung ni sebenar-benar tu redha di hari kiamat. Pada hari kiamat tak ada siapa nak boleh bantu dah. Tak ada dah. Yauma la yunfa'u malun wala banun. Hari akhirat, hari kiamat, hari tak ada nafa' dah oleh harta kita. Wala juta-juta duit.
Walau ribu-ribu rai kelapa, walau ribu-ribu rai pula kita kahwin, walaupun rumah sewa banyak mana pun, tapi tak laku dah hari itu. Itu hero yang siap dah. Wala banun, dan anak pinak cucu-cicit kita tak boleh, kita boleh bantu di akhirat esok. Itu hari itu dah. Malaikat kalau boleh bantu, illa man atallaha biqalbin salim, mereka yang hati selamat, mereka yang hati sejahtera, mereka yang penuh dengan takwa dengan Allah. Hani patut kita ingat kau ibu deh, patut kita ingatlah. Harta kekayaan kita kalau tak jadi akhirat, ia akan tak boleh tolong kita. Sikit habuk tak boleh tolong, malaikat jadi akhirat lah. Ah, tadi antaranya. Ha, baik. Kama dia oleh demaki itu, baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah ni, kau tak ingat juga ni? Tak ingat juga. Mujulanya mari. Nah, ambo pun tak ada pola surat kereta ambo ada. Bukan dok geno dok. Nak ke? Ambil pada petang pagi ambil le surat kereta Thailand boleh. Lepas tu bagi sekali ambo nak baca belaka. Canati apa tak apa. Mana paru? Gimik paru. Dalam baik. Ya adanya tiga cuk tu deh. Ada tiga cuk tu. Untuk doa buka kokok, doa lepas maye. Selawat patah, pasal lagi. Hak ambo wak doa sol lagi tu hak tujuh lah sujukan ni. Tiga keping tu tu kepada harap bapak dan ibu mewa amal lah. Ni munasabah dengan kita umur 60 hari dah. Sebab umur mati dah. Ada lagi sampai 3 tahun dah. Maka dah 3 tahun tak ada so kita nak berhabis dengan benda sia-sia. Nak habis dengan umur yang tak ada bekalan akhirat ada 3 tahun. Mi sampai lew. Ti cacak lu ni capai lun azah barzah. Ada 3 tahun dah. Ha, ni sampai kita kena menekam nah ni. Hak semaya, semaya lagi. Belajar, belajar lagi. Nah, ni dukus maya pun tak ada ingat. Ni semula-semula kan ayuk mari minta panggil pula, ambo nak kecek ah buku semaya pula. Nah, kan ni kita wi persedari ambo sendiri dan juga. Nah, nak kecek jok di takbir salah gapo soso wi habis. Takut semaya kita masuk dalam gulung yang kata kan min qaimin. Banyaknyo orang semaya mau suka dia. Nah, kan min qaimin laisa lahu. Nah, banyaknyo orang semaya Nabi kata tapi tak ada ada habue. Habuai pahala tak ada. Kalau ada apa nama? Ta'abuduan nasabu. Boleh letih dengan penat ya. Penat juga duduk rokok sujud, rokok sujud. Pahala tak ada. Lepas kita tak takut ke benda lagu ni. Sabit kita kena belajar. Nak belajar tak ada payah. Okay. Kita semayah we nampak rukun 13 daripada takbir. Dah, niat. Dua dah. Dah lagi kie. Baca Fatihah, Pak. Rokok setelah makninah lima. Itidah setelah makninah ni. Sujud dua kali setelah makninah tujuh. Dah. Dan duk antara dua sujud setelah makninah lapih. Ha, cuba semilih kosi ramah-ramah. Ha, apa boleh main ya? Habis nayuk tak boleh beradu ni hani ni, teruk ni. Malu tak milih. Ha, tak apa. Oh, ya malu pun. Ya tak boleh malu. Hak benar, hak benar ni. Ha, ya semilih. Ya 9 duduk bagi tahiyat akhir. Ya 10. Ya 10 membaca tahiyat akhir. Ya 11. Selawat Nabi la tahiyat akhir. 12 salat yatam, 13 tartik. Ni kena we bila per 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 per. Sebab wak nak nahi nak nahi. Ni kalau yang rukun semaya tak cerak hok mano jangan yakin kata semaya kita nak sepenuh. Jangan harap kata nak sah mamolek. Bukan takut tak sah, bukan tak sepenuh cerak dah. Habis kena bila we molek. Lepas tu, kita bila pula sunnah aba'ah. Sunnah aba'ah ni ada lapeh. Mana kata lapeh? Berdiri bagi kunung. Diri baca kunung. Diri baca kunung ambil pada Allahumma dini sapakat wa astaghfiruka wa atubu ilai. Tu diri baca kunung. Dua. Yang tiga selawat Nabi dalam kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang keempat selawat datang selawat sahabat Nabi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Empat kata. Yang lapar. Lepas tu lapar tu yang kelima. Mau. Mau mari semula tukang nak bakar dah. Mau tak akan tukang rugi-rugi. Ni seorang cik kacik midah ni. Dah. Dah nak bakar bila lagi tukang tu. Nebuh dah dah mula deh. Umur 90 dah dah. Oh ha. Nusuai bas orang ni. Kena buh. Tak baik, tak baik, tak baik. Dengar tak nak royak kata orang tino wati narut pencalon neraka. Bukan amun nak kata demon neraka tu dak tapi pakak-pakak mikir. Nah, kita nak lepas pada benda ni ni.
Mana kata Pak Karo? Yatamu orang tino mulut huduh ngatuk laki. Lah ngatuk laki go tak ada berat tu. Pak makan nasi le jamai tok laki basuh jamai tak cuci ngepek. Tok laki klik kedai kopi tengok bola tengah malam buka pintu tak nak beradu ngepek. Wa tinarut kata minta maaf. Ingat molek ni kata laki capung tok laki bulah tok laki waso betak nya kata. Ingat mulut jangan uduh dah. Hatu patut ingatlah. Yang keduanya orang tino tak mau tudun aurat. Pak mok betih duk luar kaki duk luar tu wajib tudung mok. Mok dengar ke dak ada? Nak tudung tu kat Hamidah sore tu. Nak tudung tak tudung hak ya benar dua daun tangis tu. Fok bidal lari dek belakang tu. Fok tu bidal lari jangok-jangok tu. Ha tu, kena pakai tudung molek sining, muka jangan tubik sikit habuk rambut. Tak ada pola, goni tudung tekak-tekak ni. Amo dada duk luar boleh faedah ha. Hat katu ya benar tu. Muka wi molek. Ya, wi tah molek muka tu tangis kat ni. Kaki tong sai tu ke nak-nak kalimat tangan. Kau cai mai jauh nanti. Ada tak akal lagi buat tu nayuk. Mulai nayuk kena tegur belaka ni. Tapi nayuk lok kamu mah kamu selalu dah. Ha, nak wi kamu wi nayuk lah. Benda ni wajib kita kena tuna tegur kerana masuk le benda mungkar. Padut dari pipen ni fok jauh nanti ni. Fok-fok ni duk jaga ni. Boh tukeng, boh tukeng. Ni banyak orang benar ni korpeh muladak dah dah lidi. Haa, tu nak goyak. Haa, di antaranya, nombor dua. Nombor tiganya, orang tino. Ya paksa tuk laki, benda hak tuk laki tak kuasa. Ingat molek. Ni dia jemur tu, Allah, nak kacau beli makan daging lagi lah. Nak cukup hak molek lah. Tuk laki kata boleh beli beras tai-tai pun mujur dah. Bini dok tu ketuk laki nak pakai ye go molek lagi. Nak kai kelubo nunuh nak ade hanunuh. Tak go nunuh darung ni. Akak boleh tuduh gitu jadi dah. Nak ke bila paksa benda tok laki tak kuasa ni wati naruk juga ni. Bahaya ka pak makan umum termasuk nayu ambo dan ka bapak dan pocik dia dan mama dia mak su dia masuk habis. Ngapo? Yang ka pak orang tino tak minat orangmu. Masuk ga jatah. Ni sampai abai-abai botol gapo kena dengar tik ugamo ni. Lah ni mudah benar lega ni mik dengar babo su, babo ding, babo zu, ho ambo ada belaka, Ustaz Azhar, babo Espanye, ambil dengar. Tapi mik dengar pun tak sama kita dengar hok sok-sok lagu ning. Hok ni kapak kaki kita banyak mana dah. Mata je kita tengok gi mari tu. Sampai Nabi kata kepada sahabat dia, "Muna tengok muka orang bebas ngapi neraka mu tengoklah orang ngaji." Tu. Sama-sama kita duk mari dengar orang mengaji ni, muka yang haram dan neraka nak makan. Allah besar tak besar dah. Wa shahidatil malaikatu lahum annahum utqa Allah minan nar. Setapak kaki kita mari jalan di naik saksi oleh malaikat, mung bebas pada api neraka nayuk harum. Nah, pratan sepak apa nama ni Bukhari. Sosok kaya abih ada. Mau sunnah, mau sumah. Ni tapak kaki malaikat jadi naik saksi. Wa syahidil malaikatu dinaik saksi oleh para malaikat lahum bagi mereka itu. Mereka mana? Mereka yang mari ngaji itu. Annahun bersungguh mereka ni ni utuqa Allah. Mana mendeka jadi benarka minanak pada api neraka. Ni habis kata Nayuk panggil tak kena pakai kacak banyak. Kena tanya Nayuk bila tu? Boleh mana pak wapa tu? Boleh jadi lagu tu dia panggil. Ha tu baru masuk tengok tu. Tahu tu tu hebui pak. Tak ada kerja apa lagi mari dengar aja tu. Hak geti suku pula. Kita mari ngaji satu bab untuk kita nak amal. Nah, dan kita nak berayat demo lebih baik daripada kita semayang si burukah lagi. Habis ya wis sungguh, ya bayar-bayar sungguh mari ngaji orang panggil. Kena dah. Dah cau nanti nayuk ambil fikir buat satu haplah majlis lagu ni. Wid-wid orang tua boleh-boleh kita mai dengar. Ha, sat ni bab apa nama ni? Sunnah abah. Yang kelima, ayah mak, yang lima. Ya mak tak dengar anu. Yang kelimanya duduk tasbih awal. Yang keenamnya membaca tasbih awal. Yang ketujuhnya selawat Nabi la tahiyat awal. Yang lapan? Masuk susah. Tu tak masuk susah tu. Yang kelapan mau sunat. Ayah sing. Yang kelapan. Tak usah malu lah royak tu tu tak kena tapu ambo nak royak. Dia tak boleh duduk dia, tak boleh duduk dia. Buku belajar je kena belajar. Tambah lagi semayang.
Sebab apa? Sebab semayang ni kita buat somo. Tagi nak buat zuhur dah. Tak pasal kare pula, ngorek pula, isa pula, subuh, wadu-wadu mati. Wak semayang tak ada warak. Tak kuasa oleh berdiri, duduk. Tak kuasa duduk, semayang oleh baring. Tak kuasa oleh baring, semayang oleh teletih. Tak kuasa teletih, semayang kelupuk mata. Tak kuasa kelupuk mata, semayang lalu hati. Pak, bolehkah kalau kita tak belajar? Pak, cuba kita mari tengok. Sarak bagi soh semayang ni ada semilai. Dalam semilai kalau di antara hadap kiblat, tak apa kita pandang dah. Masa waktu kita pandang dah. Suci pakai kano kita, pakai jubah kita, piyah kita, kain subai kita daripada najis yang tiada mah. Pandang dah. Dan lagi pulaknya, nah, nak ada air semayang, tak ada apa dah. Dan lagi pula nak duit ada, cuci pada hadap sabjunu. Nah, dan jauh daripada kara batas semayang. Hak yakin semilai ke apa? Nak wi kita pandang beza nayuk dalam semayang hak mana rukun, hak mana sunat. Ni tepat berat sikit. Nama apa baju bunga ni? Eh? Wedding? Loh. Apa tu lagu mana ni? Macam nanti? Rong. Rong ayuk. Lagu mana agak-agak rong ayuk? Kena kosong oleh dengan ayuk. Soal lagi rong duduk mana? Soal lagi? Oh, duduk tepek dah kena dah tu. Dia kata kau apa tu dia tu. Kena rong berat. Oleh kena kosong oleh dah tu. Ha, tengok tu. Kena beza antara hak mana wajib, hak mana sunat dan semayang. Ni sampai amuk tu bik gambar sikit sana tu. Siapa ulama kata gini? Dah mu tak pandai nak beza ron ayuk ni. Mu kena ingat kata le semaye ada wajib katik sunat katik. Tapi tepat ha wajib jangan mu kata sunat. Mu kena kata le semaye rukun semaye 13 ni. Dan le semaye ni ni daripada takbir siapa salah ni ada hak sunat katik ada wajib katik. Tu hak kurang sekali-kali ibarat wah rokong wah gelar lah tu. Bukan wacor dak tu. Pas tak sudahlah kita duk ngata tangga tu, kita orang ceridik. Kena wi fikir soso rukun sembahyang 13, becek wi tu baik molek. Sunat abak ayah 8, kena becek wi tu baik molek. Dan sembahyang sedak selalu dah. Allahu akbar. Diri akik tangi. Dua ibu tangi betelai dengan cuping telinga. Hujung jari betelai dengan hujung telinga. Buka sikit kita orang jatek retin nak apik sikit. Ni sunat haid. Oh. Diri niat saja aku sembahyang fardu zuhur. Hak tu rukun. Diri turun tangan akbar, tangan bawah sikit pada dada atas kepada pusat, berat kiri kiri. Sunat haid. Oh. Diri Allahu akbar tu rukun. Takbiratul ihram. Diri betul aku kuasa ni rukun. Allah berkabira wal kasira subhanallah ibu kata wa asila wajah ingat aki sunnah hai'ah auzubillah sunnah hai'ah bismillah rukun alhamdukun su'ala dhali rukun amin sunnah hai'ah hati tak pergi klien dah naik ni semaya kita nak pergi nampak sampai sini kita nak pergi makna sosok tu payah wajah tu gapa makna kuamai tak tahu payah sikit tu. Tapi sekadar nak beza ni sunat haid ni sunat abaat ni rukum insya-Allah tak banyak minggu. Tak banyak minggu. Ha mu dok royak gambar ni masa nampak lebel-lebel dah. Cuma tadi kita bila ada tubik tujuh dah. Diri bagi kunung, diri baca kunung, selawat Nabi dalam kunung, selawat datang dalam kunung pak dah. Duduk bagi tahiyat awal lima. Nah, lepas tu baca tahiyat awal pula ni. Selawat Nabi tahiyat awal tujuh. So lagi nak tanya ramai-ramai termasuk Ronayo halus sikit dah. Gapo nama ustaz lagi Ron Ayub? Hak besar tak apa ding jaga ana ding. Ha. Aku mano maksumah hak tak pakai tukang tau. Mari semula boh dan Ayub tak leh duduk dak apa pakau sungguh dak. Bila lagi nak pakainyo? Ha, nak ayah we. Mari ngaji tak pakai dak. Pagi dia nak selah betih demo ni. Amun ke pulau dak. Dak berayang lebel-lebel dak. Habis kena boh, kena boh, kena boh dah. Pakar tu nampak lega belakang dah. Tapi suking tu banyak orang lagi cek malam tu. Puluh tubik lah. 12 kacau nanti tu. Fuh habis dia lari dari belakang. Ada akal. Gak tu nanti cek lagi dah tengok. Ha tu nak orang. So lagi duk mana so lagi? So lagi? Selawat datang A. Di dalam tahiyat akhir. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu sunnah abad tu. Lepas itu kalau kita sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
tu kena sujud sawi tu. Semaya cedera lah sebab kita tinggal sunat mak. Ah, kena sujud sawi dah tu. Cedera kalau orang tak jangok dah. Hidung gapang kecak tengah tanah dah. Ngidam. Anak nak kekek ah. Ngidam halah ya kapang hidung. Tentulah kita cedera malu kau orang mata kecak sebelah dari terjalan. Tambah tak jangok tangis orang pun tak leh akak sebelah. Cedera orang kaki jalan kenyik. Kenyik tu nama cedera tu. Tapi semaya cedera kita buat tak hari. Honing hon nak menghadapi dengan Allah Taala. Pas Nabi pun sebut. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamah as-salatu. Awak kira awak cara segala umat Nabi Muhammad segala hamba Tuhan di akhirat esok. Hak mula-mula sekali as-salatu semaya mula-mula. Semayalah mula-mula. Dah, pas semaya mula-mula fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau semaya tak molek amal lain ayuk nak turut tak molek atik. Ni ingat molek. Amal lain pun turut tak molek. Wa in saluhat maka jika semaya kita sah, saluhat sa'iru amalihi. Amal lain pun turut molek juga. Loh, butuhnya bagi orang semaya comel dah. Pas Nabi kata dalam hadis lain ya wili mokago. Orang semaya molek tah dunia ni Tuhan jaga dia hati tak serabut. Dan boleh cegahkan fasad dan mungkar. Inna salata tanha anil fasai wal mungkar. Semaya yang sebenar sungguh boleh lari tuai daripada berjudi, boleh lari tuai daripada mabuk, boleh lari tuai tak makan tukang, boleh lari juga. Boleh lari tuai daripada berzina. Tunggu semaya molek. Masuk pak dalam kubur. Tak ada muka nak nak masuk tanya. Maya kita jawab mula-mula. Maya kata, ya muka nak muntak sah lah masuk tanya kukuk kepala aku ni. Aku duk sujud, duk sujud tu hai siya malam. Aku duk takut sini dah ni. Semaya yang molek tu nayuk, ruang nayuk. Boleh lawak, boleh jadi hujah dengan muka nak ke. Nggak molek mau sumah dia. Tapi maya yang molek tu. Boyo mari lek kane pula kane kata kena. Hei muka nake. Muntasa masuklah aku duk sedekah ni. Dah pakai miskin, duk sedekah anak yatim, sedekah jariah. Aku duk takut sini. Ni amal sedekah. Sipe masuk kok kaki pula. Maka kaki kata kena, hei muka nake, muntasa masuklah kok kaki aku ni. Aku jalan di obotan ayuk harum. Nah, nak boleh aku duduk dengar orang ceramah, orang yang mengajar. Aku dah takut sini dah ni. Jadi kaki kita pergi tempat baik, sejik tempat mari di obotan dengan ceramah. Nak boleh sebagaimana. Nah, ayuk harum dan juga peratan sepah, Abu Qari. Nah, dan siapa nama ni, hak bahagilah kasusah bagi hak li kita dan sebarang ayuk. Semua cakap nanti boleh buat lagu ni ni. Maka kaki tu lah jawab kau muka nak tak usah tanya dah. Asal masuklah kau kaki kuduk jalan mai tempat mengaji. Sutai sekali yang masuk lek kiri pula. Sipai masuk lek kiri, maka kiri jawab kata ya muka nak mutasa masuklah bola lek aku ni. Aku duk puasa senang kau mi puasa Ramadan. Aku duk takut sini dah. Sabik kata amal semua yang kita telah lakukan di dunia ni masuklah kubur kita boleh tupai dia selalu dah. Tapi yang paling hebat sekali semayalah. Yang mai ikut kepala semaya jawablah. Pau kita gi timbang menimbang amalan pula. Timbang amalan menimbang amalan tu hawi berat ke bajikan. Gi timo surat belah lek kane tu dengan habue semaya belako. Jadi tu hati gerak tangan kita gi mik lek kane. Pasal apa dia gi ambil sebelah lek kane kok tanda orang ning ahli surga dah. Lepas tu jalan je mok tai sirak pula. Jalan di atas jemaah tasiratul mustaqim supaya kilat nyama letak hak 3000 tahun merayakan sapan siratul mustaqim sapan pi 3000 tahun letak ni 3000 tahun tapi kalau wasa amal semaya kita ni molek ya nampak sekali diterosak ni jeka ya sabik gipak kilit pahle ni lalu dah nak jalan lagu mana orang ayuk. Panjang 3000 tahun, tajam lebih pada pedek, halus lebih pada rambut. Api neraka duk bawah. Cuba kita fikir molek. Benar ni kena percaya yang Nabi royak. Sakwandeng satu hari kita kena sapa situ. Pas nak sapa situ kalau bekal dia tak ada. Ning tempat kita derita nak tolong siapa dia di situ. Tapi kalau dengan amal les maya molek, getok yang panjang tadi adalah supaya ngas jeka kita lakah pahlawan sana selalu.
tu hasil maksud daripada kita semaya yang molek. Pas yang terakhirnya masuk surga dengan tanpa hisap. Pro ngesergol dengan tanpa hisap dah. Apa tu? Hasil daripada kita semaya yang molek. Sampai kita kena belajar sangat tu. Nah, ha, kena belajar. Pas tiga tu tu, pakakah dalil tak royak lagi tu. Kosong, tawaduk, tazalu, tabaduk, tabaduran, tadaburan dan lagi pulaknya tawaduk, tazalu, nah, takhasuan, banyak lagi kakah dalil. Ha tu. Pe atau kita duduk ngat tak belajar ya tak leh lah. Ui mati dalam belajar tak apa. Pakakah ni pula dah. Baca air ni pula. Allahu akbar, gipan dia alih. Tak sah dah. Kakah tu pula dah. Pasalah kalau kita pergi baca dengan ba. Walabbalin. Tuhan mu jangan tunjuk jalan yang basah. Sudah dah. Mata ada senaya. Karena kita tak betul dengan demo. Ha. Alhamdulillah. Gingga hausa. Segala mati bagi Allah. Pak. Tarak tu, tarak tu. Duit banyak nak tolong tak leh tu. Tak boleh tinggi tolong tak leh tu. Hak boleh tolong ilmu kita lah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita pergi baca alhamdulillah segala mati bagi Allah. Ah, tu tengok tikah farak. Nah, habis tu nak mengaji sangat. At-tahiyatul mubarak. Sorok. Adakah segala kebesaran tu eh? Ah, ni neroyak kata neroyak mudah-mudah. Pertama soal lagi nak buat soal lagi. Nak le mana dekat ni? Fortino. Ha, semaya ni kita pecat lepas stand sini. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal ham, Allahu akbar. Ada tak maya betul tu? Ada tu masuk susah sorry cik timo. Sodah. Ya tak ada tau mak ni. Ha, ya tak ada tau mak ni. Tu ingat molek dah. Ha, tu ingat molek tu. Ya kita kenanya Sami Allahu liman hamidah. Tangis aja molek lah dah. Tengok kita lagi timur perkasanya batu dah piatri. Allah nyawa tak nyawa nah. Fuad tu tahu fuad bidang lagi ni, fuad piatri ni. Bukan nak conti demo, demo belajar boleh hok tu. Jalan. Maje, ya Allah iman abidah rabbana lakal ham Allah. Ni kita nak sembah percaun Allah kena cuma tangih molek. Tapi molek dah. Sami Allahu liman hamidah. Pang kapik. Rabbana lakal hamd. U tak leh gerak mana-mana boleh segala subhanallah. Patu. Ha tak mau duk berarti banyak orang tino semaya bet tulah ni dah tahu sini ni. Ha tu pas buat yatim masa ni. Sami Allahu liman hamidah jenis beraya. Ha tu dia jenis beraya pula dah tangis dah biah-biah. Beraya nak pergi ke mana tu? Patut tak ada turun rokok lalu dah. Sudah juga kerana dia beraya dia tak ada tahu mana tetap dah. Ada tengah-tengah Sami Allahu liman hamidah. Hayat jubah Allah lah boleh dah. Mana tahu maknanya cuba fikir molek. Ada soal lagi tu Sami Allahu liman hamidah. Pergi di batu ni hayat ni. Ada juga betul pun. Ha ni kita kena beki, kena beki molek. Yatai buka Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Patu jaka kata qada subhanallah kita duduk dia kita turun. Hatina pun supa Sami Allahu liman hamidah rapak. Sami Allahu liman hamidah pak rapak. Mata dah tengok pak sujud kamu. Mata tu. Ni semaya yang kena darah tu dia. Jelim ni serius-serius tengok. Oh, mamak. Mata su tengok situ sokmu. Malakasa mata kita beralih ketika kita kata illallah layuk. Nah, asyhadu alla ilaha illallah. Tangi akak pak, mata gi pak sini lah dah. Patu boga ni turun pak, mata gi pak sujud pula. Ah, dah tu di antara nak royak sebab sini kena wak sikit tu. Ramanya semaya ya tak ada tamak ni noh. Sabit tu dia panggil iktidak serta tamak ni noh. Ndak ke? Ah, situ sikit dah. Hot line pun ada lagi tu. Ndak ke? Ah, kita kena belajar semua dah. Ah, tu kita bos situ sikit. Baik. Surat doa bagi dah kata. Nayuk nak beradu ke apa ni? Ni belah tengah dah ni. Ambo tak apa belaka ni. Ah, ya sedah hujan. Takut sampai 12 lohor tadi pas nak bagi surat doa nak baca doa lagi ni.
Ha sekadar tu dulu. Lepas tu nanti lain kali pula ada Nayuk panggil ambil wek, insyaAllah kita akan sama pula. Nak ketek bak semaya banyak lagi. Dah, ha di antara. Lepas tu bagi kau ibu baik dan bapa baik semualah ya ada nak sekir gapo sikit banyak sekadar mana Nayuk royak sana. Ha begitulah di antaranya. Kau soalan jangan apa ya? Ha ha. Ayo. Dia tanya kau. Bapa diri kena main lagi dia. Hak tu ya kena buat dua tu. Ada hak ni ya dua, ada tak hak dua? Kena main lagi. Dah ya sekeping tu ya dua ke lek tu lek ninya. Apalah ada dua dah ni. Ada dah kena cukup tiga cucuk dah ni. Ha apalah. Patu pergi bagi nak baca tadi. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kerana tanya tak memberi tambahan. Jadi tak tanya pun saya tak tanya boleh. Dengan kita soalnya. Jadi sebenarnya dengan soalnya kita soalnya suku. Semaya suruh ni, dia tolong pada semua tu yang terlalu lain. Kita dengar Tek Imeh dia, tapi Tek Imeh dia kat tangan lah, pasal guna. Kita pun kejamata-kejamata tu, kau dengar Tek Imeh akad, kata Allah, 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 kita Allah tu juga kan. Tek Imeh baca Allah ni, kita turun ni. Maka, sekat mana lagi, sekat mana kita boleh turun tu, dia kita nak Baik. Di antaranya semaya ni ya ada sesubuh, ya ada kunung. Lepas tu golek-golek dah. Kita tu adalah kita lalai perantasan ni lupa. Kamal temi Allahumma hdini kita fahata takbir intiqala. Kita turun. Bila kita turun dah tu gak, kalau rasa kita rapat dah tepat sah dah. Jadi tomak ninoh dah lah. Tu kita kena tunggu ya situ lah. Kalau tak ada maknanya tak apa, pak ngapak, tak ada makninoh lagi. Tak sah lagi lah tempat sujud tu. Kita boleh duduk Pak Ya klik pula. Boleh naik semula tunggu Tek Imeh. Kalau rasa kita pergi Pak Ya rapat Pak Pala, jadi tu mak ninah dah. Kalau dah subhanallah tu, tak gotnya dah. Aku tak ajar kunuk tali naik lah. Sebab hak nung, hak sunat ya, ni hak wajib. Kena tunggu Tek Imeh lah sujud lah. Nama darah tinggi. Darah tinggi kita kisah baca tiga kali, kita tunggu lah tak suawah. Tunggu lah tayak. Tunggulah lebih quickly. Tunggulah lebih quickly. Orang panggil pula. Enggak kita tak ada salah. Di antaranya. Gitulah kalau rasa kitanya. Tak rapat lagi dah ibu turun. Tak ada orang lagi. Tak baca. Misal ingat. Boleh bangun. Baca kunut sekali Tek Imeh. Ni baca dah sembahyang Allah. Wabi hadis semalam. Lepas tu naik talih lah lah. Terima kasih. Sebab kita kerja rukun dah. Ni nak sunat ya. Tunggu dalam tu. Boleh. Ya. Ya lagu ni masalah kunut ni ya tak pakat dua belah. Kalau takdir Tek Imeh tak baca, Tek Imeh terus sujud, boleh kita baca. Tapi kita baca pun kita jakod dia dalam sujud lah. Kalau jakod dia sujud yang kedua tu orang panggil lepas dua tesan tak ada uzur takut batal dah. Bawa kunut hak pandak deh. Pergi pergi Mekah Tek Imeh tak baca kunut. Kunut hak pandak ketiak maksud mah. Allahumma ighfirli ya ghafur wa sallallahu sanamadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tu pandok benar deh. Kalau Tek Imeh tak baca kunut deh tak baca tu. Pak Tek Imeh tak baca kunut kita boleh kita baca kerana dia tak ada buah pakat dah. Atau sepasal asal ni kita klaim betul-betul Tek Imeh baca kunut ku tak sik nak pergi tunggu lah tujuh tak apa, tak apa juga dia tak pakat dua belah tu. Ya supaya dengan sujud jadah. Sujud jadah tu ya pakat dua belah. Kalau Tek Imeh baca wahum la yastakbirun, Tek Imeh turun sujud. Kalau kita tak si sujud batal tu. Kata niat farakah, ya kena turun sujud. Pakal Tek Imeh baca wahum la yastakbirun, Tek Imeh tak si sujud. Jangan duduk sujud. Hak tu ya pakat alik pakat tak pakat apa? Pakat alik tinggal, pakat alik buat. Ada petasu awan apa kunut ni tak pakat dua belah.
kalau tu imam tak baca, boleh kita nak baca. Kalau tu imam baca, tak sahih kita baca, tak apa pergi tunggu lain sujud. Hak soal asal ni yang lupa dah kan. Ha, ada apa pergi tunggu dia tak ada apa. Ha, tu masalahnya. Hmm. Ah, tak usah niat cerah rugi. Dah ke? Lagu mana? Kita turut tu email juga. Turut tu email belum atau email wis salah kanan salah kiri, kita sujud sawi. Ah, tak leh niat cerah rugi. Bercerah buat apa? Tak ada dok balah apa, bertaruh tu ya. Alah cerah selalu dah bunyi. Dah ke? Ah, tu baik. Satu lagi. Tahun yang waktu ada di tengah ni lah. Yo. Jadi kau boleh tapi nak tahu. Lelaki dan perempuan itu satu gear. Lelaki itu dua gear. Dua gear. Afdal lah tu ha. Lepas tu kita nak buat lelaki kan buat segear ni jadi pahaman. Habis soalan. Jadi lelaki tu kena buat dua kia. Maka hak dua kia tu dia kena buat sekali lalu tu ataupun buat sekali lalu tu ataupun buat tu boleh. Tu baik. Dia masalah hakikah dan orang paling masuk dalam sunat lah. Bagi orang ada kuasa lah. Tak ada kuasa nak walah mana. Kemudian bila kita tak akikah, anak kita tergadai orang panggil. Lepas tu kita buh dengan akikah orang panggil. Bila akikah tu, perempuan tu, nah, seekor, hak jatuh, afdalnya dua ekor. Anak lelaki, afdalnya dua ekor. Tepat soalnya, kalau kita buat seekor ke mana hak jatuh, tak ada apa. Anak kita jatuh, cucu kita jatuh, kita buat seekor apa? Anak perempuan juga. Tak ada gapo, cuma orang panggil afdalnya dua ekor orang jatuh. So, payah kedua, yang nak nak mana? Buat suku-suku. Hari ni semelah seko dah halusok semelah seko ya afdal ya sekali guha dah tak lagi tidak orang panggil betiak juga pakar dua ekor selalu dah nama hari ni melah wak seko panggil foklen naik esok seko pula panggil dia gatau ya pandai ya molek hipung lalu aku akan ekor anakku dua ekor kami ni sunat takut anak ta'ala wak sekali guha selalu. Ada lagi mainan lagi. Ibu-ibu ni jangan tanya apa masalah awak dulu masalah akikah dengan tu hari ni kita nak buat akikah ha mana dulu ada akikah dengan tu ya moleknya akikah tergadak yang oleh akikah dulu molek dua tu sama-sama nak buat kedua perlulah kita buat akikah dulu sebab akikah dia tergadai. Apa nama ni? Dengan Allah Ta'ala lah. Pandang lucu dia tu dengan kita akikah. Ada pahaman lagi berbeda. Itu antaranya. Lepas tu, bagi tak lagi ni perasaan surat ni nak baca ni? Tak sudah tayar lagi? Ada lagi? Boleh-boleh nanti ke lah. Tadi kami ada suka ni. Apakah hukum orang yang ada put like, put share tau ni? Ya. Kalau rasa benda baik boleh kerio. Nah, kita temu kemarin ni kita ada dengar ceramah lebih kurang kita kod share lagi dah. So share tu pahala dah dia tengok. Masuklah kata adalul alal khairi ka fahi. Bila kita tunjuk benda baik supaya kita buat dah. Siapa-siapa kod share lagi kod share benda baik, pahala dia boleh juga. Puluh orang puluh pahala. Tapi kalau kod share benda tak molek, dia boleh tak molek juga. Boleh tak molek. Boleh tak molek. Kod share apa nama ni? Kod share benda-benda jenis luar lalai ke apa dia. Benda jenis topopo ke dia menduk kaya tu dia panggil dosa macam lagu tu. Apa nak kata tak ada gapo di atas kita guna kod tu lah. Kod share benda baik, pahala boleh kita. Kod benda maksiat, boleh benda maksiat lah. Gitu di antara. Tambah-tambah lagi apa tahu mana tak buat lagi boleh tiru. Boleh tiru apa tahu downside ni. Sebulan sekali panggil orang tua bila-bila wiri
panggil mari ceramah untuk wi rohani kepada nah apa-apa homo banyak ni. Ada lagi dan lagi. Kalau tak ada kalau dah letak lah lagi ni, Bapak Li ni kita kata ni kot apa lah ni, namanya lagi Bapak Li ni. Tak apa lah, insyaAllah. Sebab kita ni amal lagi tu, kalau buat semua tu tu jadi jasut sama jahat. Bapak ketinggalan pun semaya kan? Ya. Itu yang tumbuh kan? Ya, tengok semaya kan sudah abang tak boleh jawab lagi, rukun tak boleh habis lagi. Tak boleh malu dah. Kalau insyaAllah amal lagi semula tu, amal nak tulis lah dah. Sunnah abang, sunnah rukun. Bila lagi tiap tu, ya hai'ah tu baik diri lah. Sebetulnya praktik lah. Praktik lah, kita selalu dah. Dia tak boleh duduk dengan kita umur 90 dah. Umur mati dah, umur mati dah. Ada lagi? Tak ada lah. Ni dah bagi dah, nombor-nombor apa dah. Haa. Mana boleh tanya bapa? Bapa dah tu sendiri dah macam ni. Ada lagi bapa baca. Haa, dah baik. Ah tu tengok surat deh, patu klik buat amal dah. Tengok surat. Tengok surat. Boleh belaka dah. Nayuk tak ada boleh lagi tu. Nayuk pun tak ingat lagi tu. Ya. Ha. Ha, ada pakai buku pakai dulu. Nama lekat buku pula. Gena dah nayuk. Dah nayuk pergi ambil dah sekeping tu. Ha. Pamula sunat abang tak ingat ah. Oh, ya Allah dah. Ah, tu dia. Ah, tu. Nayuk betul bahasa. Nayuk mesti punya tiga semua nayuk. Ma, ya dia tak kena lagi. Tu boleh main. Tiga cuk ya tiga ni. Tiga ni kena pencirilah. Pamaha ni lebih dah 100 gini. Ah, ikut ya 32 pun nak baca dah weh. Ah, dia nak leluhur dah ni. Ah, doa ya tamu ambil hok ni mula-mula. Doa kita puji jadi umat Nabi Muhammad. Bacalah sekali sehari dengan molek retina. Nah, terima kasih Tuhan ya pilih kita jadi umat Nabi Muhammad. Nah, baik. Alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ah, ya jatuh Muhammadin sikit dah. Tak apa buh itulah. Ah, buh tu buh situ dah. Ah, hak tua tak ana nulis pun tambahlah. Dah, alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jatuh Muhammad so. Baik. Ni amal le sujud yang akhir, jangan tinggal tiga perkara ni. Kita semaya qiyamul lail, kita semaya tahajud, maya sunat duha, hak sujud yang kedua, hak akhir tu. Jangan tinggal tiga ni. Tengok dah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta Tuhan we kita mati dalam iman. Yang kedua, Allahumma zukna taubatan nasuha qablal maut. Nomor 2, minta Tuhan we timo rezeki kita taubat nasuha belum pada kita mati. Ya 3, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbil qalbi ala dinik wa ala taatik. Minta Tuhan kejaklah hati di atas agama Tuhan. Dan minta Tuhan tujak di atas patuh taat kepada dia. Ha, tu amal le hari ye. Hak ni kita baca Allah. Siapa dia berat kejahatan tanda orang celaka masuk neraka Allah. Dua tu di antara. Ni setengah amal le berat kebajikan. Tengok mole amon nak baca. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Habis keping. Keping yang keluar ni doa lepas-lepas maye. Nah, lepas-lepas maye hok kita tak ingat doa, kita bawa ni lah. Hok kita ingat dah pun kita bawa tik jari-jari sekali. Tok di tempat kita semaya lebih lagi orang tino. Kita orang jatuh ni kalau tu email wak dah tak apalah kita ambil hadiah dah. Ha, kalau tu email tak bawa, kita bawa doa ni kan doa ni orang panggil hok pisik sungguh. Ada ngak ayat Quran, ada doa buka kokok, ada pula doa minta we jadi ahli syurga, minta jauh pada ahli neraka. Dah, cukup dalam ini. Ha, tengok. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain.
Allahumma taqabbal minna salatana tamah wa fil lana dzunubana amah. Lepas tu wa aqbulak kita kepala tu. Nampak tak mak dia tu? Buat yatah. Dia jatuh situ tu. Wa bulak gitu tahpala wala tu azibna ila yaumil qiyamah. Nah, innaka ala kulli syai'in qadir. Lepas tu rabbi ja'alni muqimas solah. Ayat Quran ni. Minta wi Tuhan wi kita lekat semaya. Wa zurriyati dan minta wi Tuhan pula wi lekat pula anak cucuku ngas semaya. Rabbana wa taqabbal du'a. Tuhan timolah aku duk minta doa ni ni. Rabbana ufir lana wali walidayya. Tuhai aku minta ampun dosaku dan dua ibu bapakku. Walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Dan minta ampun dosa pula orang bui mengat Tuhai sampai hari balasan. Ha deh. Patu rabbirhamhuma kama rabbayani shagira. Dan minta Tuhai kesiablahlah kedua ibu bapakku. Karena yo duk jaga aku pada masa kecil. Ha, doa kepada bapak kita. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wala taj'alni min ahlin nar. Hei Tuhan, menjadilah aku ni ahli syurga ya Allah. Jangan jadi aku ni ahli neraka. Sini kena ulang 3 kali kat eh kalau kita berdoa. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wala taj'alni min ahlin nar. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wala taj'alni min ahlin nar. 3 kali. Kita minta 3 kali syurga kita minta Tuhan. Kita minta jauh dengan neraka 3 kali, neraka kita minta Tuhan. Wi kita lepas pada api neraka. Ada dalam ni dah deh. Ha, ada dalam ni dah. Apa lagi pulaknya? Nah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wasurna bil iman wal khinal jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ni doa tetap ke iman kita. Ah, letak ke iman kita dah kena we ada juga ni. Sebab iman kita kena sayalah, takut luruh, takut tangga ketika nak mati. Kita minta Tuhan kejaklah iman kita. Apa tu? Kita baca pula doa buka kokok. Ni kokok habis ni. Apun dosa kita, apun dosa mak kita, ayah kita, apun dosa tu kita, apun dosa hak kita ada sakut dengan demo, sakut dengan ayuk, sakut dengan ron ayuk, sakut dengan pasulah, sakut dengan apa nama ni, dengan kasah dia, sakut dengan ayah tu ayah ni. Bini sakut atuk laki duduk lain di belakang ni. Ha, dah. Baik. Dengar baca. Allahumma ighfir li wa li walidayya wa li masayikhina wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kokoh bi. Orang hok hidup hok mati, Islam tino jate, hok beriman tino jate, hok mati hok hidup semua Tuhan, aku minta dengan kesiablahmu, dengan rahmatmu. Ni nama doa buka kokok. Kalau kita ceramah mana banyak orang nak doa ni. Ha, buka kokok ni. Kokok ambil licin sungguh. Ha tu, ni ada sekeping lagi ni ha. Apa tu gak? Apa nama ni? Doa selamatlah. Doa ni jangan tinggal. Anak-anak kali kita berdoa jangan tinggal lah ni. Doa Rabbana ni. Sebab ada sahabat Nabi kata tak ada dah. Nabi yang baca banyak sekali doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Asabik tu tiap-tiap doa kita jangan tinggal Rabbana atina deh. Ada lain ni pun ada dah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu sanama de wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau doalah bila-bila kita lepas mayat. Terima doa ni insyaallah kita akan temu surga Allah taala lah. Ha deh. Lepas tu doa sekali lagi tu ni dua pihak tolong. Doa sekali lagi selawat. Ada dah tu. Thai ke dak tahu demo ni. Tak ada deh. Kena semula lah tu deh. Kau baca sana sawak fatah. Allahumma anta rabbi. Doa muji imi. Doa ilahi lasul firdausi ahla. Doa pula roti tu billah. Doa belum salih. Ya ada sekeping pula tu. Ada tak je nanti? Ada, ya ada. Lalu tuan cabak ada saat ni. Ya sekeping tu ya dua nak yuk. Ya ada leniso, leniso. Pendek atau boleh ke pintu kok? Ha, nalang. Boleh dua kali lalu dah. Nah, tak apalah deh. Hak tu nanti semula lah pula. Nayuknya panggil pula tu. Betul yang kamu tak ada pergi ke mana kok? Kamu boleh pergi insyaAllah. Dosa lagi. Dosa lagi lah yang nalang hak tu tu. Ha, lepas tu sama tara nak sudah tu suruh turuk lasa deh. Turuk dua. Selawat patah dengan Allahumma anta rabbi. Hak duduk lagi ke pintu tu. Dah sebab selawat patah ni sekali umur hidup mati dia dalam imej pada neraka.
lepas ni minta semualah pakak turut dia sekaligus. Ha, duduk dia turut sekaligus. Cak Nati pun serupa juga. Dan Ron Ayub Tarah pun turut sekaligus. Kita baca ni sekaligus. Ha, baca tengoklah. Ha, turut kita senyap dek panati dengan babo baca. Kita turut babo dek. Ha, apra. Ha, dek ni selawat Fatah nama dia. Baca sekali umur hidup dalam dunia ni, matilah imej jauh pada neraka. Yang ni sergolah Tuhan Pak Tuhan balas dia. Dek, habis kena wasa besar sangat. Dek, baiklah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima Ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ah, panjang itu tu. Ya Allah itu aku dan obat don sai dipimpinkan Nayuk dan Harun dan juga apa nama perataan siapa daripada Bukhari kita dan lain lagi tu. Dah dapat boleh kita mari beri pun dah ya Allah dan kau ibu apa mari petan pagi ni untuk sama-sama menyaksikan dengan sikit banyak, maka saksilah oleh malaikatmu ya Allah, dapat kau ibu dan bapa baca dah satu doa selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dia baca selawat ni satu kali dimati dalam iman dan jauh pada neraka. Mintalah makbul pada kami semua yang boleh baca pada hari ini ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Doa yang kedua ni saya istighfar. Baca tiga kali pas subuh, tiga kali pas ngorek. Kamu mati Malaysia, serga duk nanti siap-siap dah. Dah, atuh baik. Ha ni kita turun dulu lain kali lah pula. Kertas tu akan bagilah. Allahumma anta rabbi. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Khalaqtani. Khalaqtani. Wa ana abduka. Wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min. A'udzu bika min. Syarri ma sana'tu. Abu'ulaka binikmatika alaya wa abu'ulaka bizambi faghfirli 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 fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ah, ni dikenali sayyid istighfar, hulu istighfar, raja istighfar. Dah tiga kali pas ngorek jangan tinggallah. Mati malam serga dok nanti. Baca lepas subuh tiga kali, mati tengah hari serga dok nanti. Kita tak lepas mati dengan siang gitulah. Ah, tu di antara kelebihan dia. Insya-Allah dah akan kita sama-sama pakak beramal, dah pakak kita tolong sampai share kepada orang-orang yang tak dengar lagi dah. Moga-moga yang kita masuk dalam golongan orang al-amilin, orang yang beramal. Dah, dengan kita mengaji sana. Ah, begitulah sikit banyak hari kita boleh dengar.